Kita bersua kembali dalam channel Majalah Moral. Saya Ida Evans dan saya Natasha Wu. Bagaimanakah dengan pakaian-pakaian kami ini? Cantik kan? Kami berdua sekarang ini sedang berada di butik Nico di Times Square, sebuah kedai pakaian untuk golongan remaja seperti kita. Seronok juga memperagakan pakaian di sini. Tak sangka ya pakaian untuk usia kita ni banyak pilihan. Memang fashion untuk peringkat usia kita banyak di pasaran. Cuma bergantung kepada kita sahaja untuk memilih pakaian yang sesuai, kerana bukan sahaja untuk kelihatan cantik tetapi berhemat tinggi. Ya, kita seharusnya memilih pakaian yang sesuai dengan kehidupan kita yang masyarakatnya berbilang kaum dan penuh dengan kesopanan. Saya yakin topik kali ini lebih menarik mengenai gejala sosial, iaitu trend remaja mewarnakan rambut dan bertindik. Fashion apa tu ya? Adakah fashion ini dikatakan sesuai untuk kita dan sejauh manakah tanggapan masyarakat tentang fashion ini yang telah menjadi gejala sosial? Bukan itu saja. Episod kali ini akan menerangkan kepada kawan-kawan tentang sifat kesederhanaan bukan saja dari segi pakaian, malah juga tingkah laku. Berkata orang, pakaian kita mencerminkan identiti kita. Betul ke? Betul tu. Dan kalau Natasha dan kawan-kawan nak tahu, saya telah meninjau-ninjau di sekitar kawasan Kuala Lumpur dan melihat kawan-kawan kita yang lain. Jadi apa kata kita lihat rakaman ini? Pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Apakah agaknya makna ungkapan ini? Jelas sekali bahawa remaja diberi tanggungjawab yang berat sebagai waris untuk memacu negara. Tetapi lihatlah remaja ini. Inilah trend remaja di sekeliling kita. Di mana-mana saja kita berada, trend berambut perang, bertindik dan sebagainya ini menjadi ikutan remaja yang lain untuk kelihatan lebih bergaya. Adakah fashion ini dikatakan bergaya? Lihat saja pakaian yang dikenakan mereka. Kebanyakan mereka ni terpengaruh dengan budaya buruk dari luar. Kawan-kawan, kita bertemu lagi. Saya nak tanya awak sesuatu, Isabel. Bagaimana awak atasi tekanan semasa menghadapi peperiksaan? Saya selalu menghadapi tekanan bila tibanya musim peperiksaan. Itu kawan-kawan macam tu juga kan? Macam ni cara saya. Untuk mengelakkan daripada tekanan, saya akan membuat persediaan awal, iaitu mengulang kaji pelajaran lebih awal sebelum musim peperiksaan. Secara tidak langsung, kita lebih memahami tentang suatu pelajaran tu. Jika saya pula mendapat tekanan di musim peperiksaan, selain membuat persediaan awal, saya pasti saya mendapat rehat yang secukupnya dan memakan makanan berkhasiat. Saya pun seperti awak juga, membuat persediaan awal untuk mengulang kaji pelajaran sebelum waktu peperiksaan memang penting, kerana untuk membebaskan segala tekanan peperiksaan. Saya juga pasti kawan-kawan bijak menguruskan waktu untuk mengulang kaji, kan? Bukan itu saja. Melalui tangan kisah ini, kawan-kawan dapat mempelajari beberapa nilai murni yang perlu ada untuk membentuk peribadi kita pada usia remaja ini. Baiklah, saya dah tak sabar lagi nak menonton sketsa kita pada minggu ini. Apa kata kita sama-sama saksikan? Marilah sini, saya nak tunjukkan buku baru saya. Apa? Yang ni? Apa ni? Baiklah, saya tengok. Cik Jan, buku ni cerita siapa? Tak tahu. Belum baca lagi. Saya nak tunjukkan satu-satu. Kau nak tengok tak? Wow! Cantik ke pemadam? Cantik tak pemadam ni? Wah, cantiklah Ivy. Wah, banyak pula tu. Awak nak tak? Saya bagilah. Untuk saya, awak ni sungguh baik hatilah, Ivy. Bukan itu saja, pemadam yang awak berikan ni pun cantik-cantik belaka. Awak dua nak tak? Saya bagi percuma. Pilih sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Kami rasa bertuahlah kerana kami kawan awak. Awak sungguh baik hati. Mak awak beli banyak pemadam ni untuk awak seorang ke? Yelah, tapi untuk kegunaan saya selama setahun.
Tapi tak apalah, dia selalu beli saya pemadam lagi jika saya kehabisan pemadam. Awak ni memang berhatilah. Kami rasakan awaklah kawan-kawan kami yang paling baik sekali. Yelah. Okey, baiklah murid-murid. Sila tinggalkan nota dan beg di luar kelas sekarang. Okey, di sini saya beri amaran sekiranya terdapat nota dalam kelas untuk tujuan meniru, saya tidak teragak-agak mengusir kamu keluar daripada kelas. Faham murid-murid? Faham, cikgu. Baiklah, sekarang semua boleh masuk ke kelas. Bangun semua. Selamat sejahtera, cikgu. Selamat sejahtera, cikgu. Selamat sejahtera. Okey, pastikan tiada sebarang nota di dalam meja. Hanya bekas pensel sahaja dibenarkan berada di atas meja. Okey, hari ini kita ada ujian kemajuan 3 Bahasa Melayu Pemahaman. Soalan pemahaman mengandungi 40 soalan. Anda perlu menjawab dalam masa 1 jam. Awak tidak dibenarkan meniru dan bercakap semasa peperiksaan sedang dijalankan. Boleh faham kelas? Boleh, cikgu. Baiklah, saya akan edarkan kertas arah sekarang. Jangan buka sehingga diberitahu. Okay, semak kertas soalan. Okay, kertas Bahasa Melayu mengandungi 4 muka surat bercetak. Sila semak 4 muka surat bercetak. Okay, sekali lagi, awak tidak dibenarkan bercakap dan meniru semasa peperiksaan sedang dijalankan. Okay, boleh mula sekarang? Baca arahan dengan teliti. Thank you.
boleh sekarang waktu exam kita tak boleh meminjam pemadam ataupun bercakap sekarang. Nak pinjam pemadam je. Tak boleh. Sani mau pinjam pemadam. Maafkan saya cikgu. Sani mau pinjam pemadam. Bukankah saya cakap tadi, jangan bercakap. Bukan cikgu, Sani mau pinjam pemadam. Awak nak meniru. Pencil aku. Pincang pemadam tak boleh. Pencil pun pemadam. Perlu buatkan periksaan. Mereka pun tak baik. Pencil betul. Kenapa ni, Ivy? Cikgu telefon Mama kata Ivy tiru dalam peperiksaan? Bukan meniru, Mama. Ivy hanya mahu pinjam pemadam kawan. Kenapa boleh macam tu? Mama kan beli banyak pemadam untuk Ivy. Ya, Mama. Tapi pemadam yang Mama beli tu dah habis kerana beli kat kawan di sekolah. Mama belikan pemadam untuk kegunaan Ivy. Kenapa sampai habis bagi kat kawan-kawan? Ivy hendak mencari kawan dengan memberi hadiah kepada mereka. Ini merupakan pengajaran untuk Ivy. Jangan ulangi perkara yang sama, ya. Tengok, masa memerlukan pemadam, Ivy dituduh meniru. Ivy sedar kesalahan Ivy tu, Mak. Ivy terlalu lega untuk mendapatkan kawan sehingga mengabaikan kepentingan saya. Ivy kena ingat, memang perlu kita membantu orang lain. Tapi jangan sampai abaikan kepentingan sendiri. Kita harus bijak dalam menguruskan kepentingan kita. Ya, Mama. Ivy akan sentiasa ingat nasihat Mama tu. Mama, Ivy minta maaf kerana mengecewakan Mama. Baiklah. Mama maafkan Ivy. Ada kerja rumah tak? Belajar-belajar yang cinta. Buku ni daripada perpustakaan. Ni bahasa Malaysia. Apa khabar para pelajar? Cikgu harap semuanya sihat-sihat belaka. Bagaimanakah dengan cerita yang para pelajar saksikan sebentar tadi? Apakah reaksi kamu tentang sikap Aiwi dalam cerita ini? Mengapakah Aiwi menghadapi masalah semasa menduduki peperiksaan sehingga disyaki oleh gurunya bahawa dia meniru? Adakah tindakan Aiwi ini patut dicontohi oleh para pelajar? Baiklah, mari kita tinjau pengajaran di sebalik cerita tadi. Kisah pada kali ini menekankan tentang kepentingan mengamalkan nilai kesederhanaan dalam kehidupan seharian kita. Nilai kesederhanaan merupakan satu daripada 12 nilai dalam bidang berkaitan dengan perkembangan diri dalam sukatan pelajaran pendidikan moral. Nilai kesederhanaan ini membawa maksud kita mestilah bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan kepentingan orang lain. Para pelajar, ini bermakna apabila kita melakukan sesuatu perkara, kita tidak boleh berlebih-lebih sehingga boleh membawa kemudaratan bukan sahaja kepada diri sendiri, malah kepada diri orang lain. Kita perlu mempertimbangkan kesan baik buruk sesuatu tindakan supaya tidak ada pihak yang teraniaya, khususnya diri kita sendiri. Dalam cerita tadi, kawan kamu Aiwi cuba memenangi persahabatan rakan-rakannya dengan memberikan pemadam sebagai hadiah. Dia juga telah memberikan ke semua pemadam yang dibelikan oleh ibu sehingga dia sendiri tidak mempunyai pemadam. Akibat kegairahan Aiwi, dia bukan sahaja tidak bersedia untuk menghadapi peperiksaan, malah ditangkap oleh guru ketika cuba meminjam pemadam daripada kawannya. Jadi, para pelajar, apakah pengajaran yang telah kita peroleh daripada cerita tadi? Ya, memang benar. Kita memang digalakkan untuk berkongsi atau memberikan barangan milik kita kepada orang lain. Tetapi, janganlah sehingga diri sendiri tidak dapat menggunakan barangan tersebut. Adakalanya kita perlu mengutamakan kepentingan diri kita dahulu sebelum memikirkan kepentingan orang lain. Sebagai contoh,
Sekiranya kita hanya mempunyai sejumlah wang yang cukup untuk tambang bas pulang ke rumah, janganlah pula kita mendermakan kesemua wang tersebut kerana kasihan kepada seorang pengemis yang kelaparan. Persahabatan memang penting, tetapi janganlah sehingga kamu terpaksa bergolok bergadai demi persahabatan tersebut. Baiklah, sekali lagi ingin cikgu ingatkan, kita mestilah bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. Sehingga bertemu lagi dalam cerita moral yang lain. Salam sayang dari cikgu kepada semua. Jumpa lagi. Kali ini kita dalam segmen bercerita. Melalui segmen ini, kita akan mendengar kisah teladan dengan gaya tersendiri oleh rakan kita sebentar lagi. Saya sungguh seronok mendengar cerita daripada rakan kita pada minggu lepas. Hari ini, giliran Kak Iva pula untuk menyampaikan ceritanya yang bertajuk Beruang Hitam dengan Gagak. Apa pula tentang kisah itu? Tajuk yang saja sungguh menarik. Apa kata kita sama-sama saksikan? Pada episod kali ini, saya akan menceritakan tentang seekor beruang hitam dengan gagak. Terdapat seekor beruang hitam yang sangat mementingkan cara pemakaiannya. Ketika ke bandar, beruang hitam ini memakai kot yang tercantik, baju kemeja yang termewah serta topi yang termahal dan juga kasut kulit yang berkilat sekali. Sambil berjalan, beruang hitam itu berkata, "Aku kelihatan mewah dan pakaian aku ini pasti akan mengagumkan rakyat di bandar." Gelagat beruang ini telah dilihat oleh seekor burung gagak yang berehat di atas pokok. Lalu gagak itu menyampuk, "Wahai beruang hitam, bagi pendapat saya, pakaian awak itu bukanlah yang termoden kerana saya baru saja pulang dari bandar dan saya boleh menerangkan kepada kamu bagaimana cara mereka berpakaian." Secara terburu-buru, beruang hitam itu menanya, "Hei gagak, beritahu aku sekarang bagaimana cara mereka berpakaian." Dan burung gagak pun menceritakan, "Mereka tidak memakai topi. Malah, mereka menggantikannya dengan kuali yang cantik. Dan mereka juga tidak memakai kot dan baju kemeja. Mereka melilitkan badan mereka dengan cadar saja. Dan mereka juga tidak berkasut. Mereka hanya menyarungkan sarung kertas di kaki." Setelah mendengar cerita itu, beruang pun bergegas lari pulang ke rumah. Dan kemudian, beruang itu menanggalkan pakaiannya dan memakai seperti yang dikatakan oleh gagak itu. Setelah itu, beruang pun bergegas pergi ke bandar. Di bandar yang meriah itu, semua penduduk tidak kagum cara pemakaian beruang itu, malah mengejek beruang itu. Beruang berasa malu. Tiba-tiba beruang terdengar jeritan daripada seorang kanak-kanak, "Hei kawan-kawan, lihat beruang itu kelakar." Beruang itu berasa sungguh malu dan bergegas pulang ke rumah. Dalam perjalanan, beruang itu terjumpa dengan gagak tadi. Beruang berasa sungguh marah dan berkata, "Hei gagak, engkau sungguh jahat. Kenapa kau tipu aku?" Gagak pun berkata, "Memang betul. Aku banyak berkata-kata. Tapi aku tak pernah kata apa yang aku kata tu benar-benar belaka. Siapa suruh kau percaya apa yang aku kata?" Lalu gagak itu pun terbang dan pergi. Pengajaran yang boleh kita perolehi daripada cerita ini ialah sikap yang terlalu mementingkan keistimewaan membolehkan seseorang itu mudah mempercayai apa saja yang orang kata. Baiklah kawan-kawan, saya akan menunjukkan beberapa kepingan pecahan gambar untuk kawan-kawan meneka sendiri siapakah tokoh kita pada minggu ini. Beliau adalah antara penulis wanita yang banyak menerima hadiah. Antaranya ialah hadiah Sastra Malaysia, hadiah pertama pertandingan menulis cerpen berunsur Islam Jabatan Perdana Menteri, hadiah rencana terbaik, anugerah Seri Angkasa, hadiah urusan Public Bank, hadiah utama Sayembara Puisi Putera II, hadiah Sastra Perdana Malaysia dan anugerah Sea Ride pada tahun 2004 daripada Yang Teramat Mulia Ratu Sri Kit dari Thailand pada 12 Oktober 2004.
Beliau ialah Zurina Hassan. Kawan-kawan, golonglah remaja seperti kita sering dikaitkan dengan pelbagai masalah negatif sehingga dipandang serong oleh sebilangan masyarakat. Namun, kita haruslah akui bahawa kita sentiasa memerlukan panduan dan juga nasihat daripada terjerumus dalam kejayaan sosial. Pada awal segmen tadi, kita telah menyaksikan isu golongan remaja yang mewarnakan rambut, bertindik dan pelbagai lagi ikutan negatif. Remaja ni ibarat layang-layang terputus tali. Sebagai renungan untuk dikongsi bersama, kita bersama dengan pakar motivasi kita iaitu Profesor Madya Dr. Fazil Cik Din untuk mengulas isu tentang sifat kesederhanaan, iaitu bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada melalui pemikiran, pertuturan dan perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. Bila kita bercakap tentang kesederhanaan, ada dua makna yang sering diberikan oleh dua pada pandangan masyarakat. Yang pertama, pada kumpulan ahli-ahli psikologi, sederhana dalam pada aspek psikologi adalah keupayaan manusia itu untuk nak mengawal dirinya dan juga untuk nak menyeimbangkan antara keperluan dalaman, naluri dalam diri dia dengan nilai-nilai yang ada dekat luar. Jadi apabila kita dapat mengawal antara dua perkara ini, maka kita diandaikan mempunyai sikap ataupun semangat yang sederhana. Tetapi di dalam konteks kenegaraan, kita melihat bahawa kesederhanaan ini adalah merupakan satu sikap yang tidak keterlaluan. Memang betul. Satu sikap yang tidak keterlaluan untuk kita nak membuat pertimbangan, untuk nak membuat analisis, untuk nak buat tindakan, di mana tindakan kita itu tidaklah melampau sehingga mengganggu hak orang yang lain. Kesederhanaan ini penting yang pertama sekali adalah untuk nak memberi kelegaan. Apabila kita cuba nak nak melakukan sesuatu untuk memenuhi keperluan kita, kita kena ingat bahawa apa yang kita buat itu juga akan memberi kesan kepada individu yang lain. Di sinilah kita kena jaga hak diri kita dan juga hak orang lain, tidak mengabaikan hak kita dan dalam masa yang sama tidak menekan kepada hak orang lain. Dan apabila kita dapat mencapai keadaan ini, kita akan rasa lega. Ini kepentingannya. Kelegaan diri akan dapat mewujudkan hubungan diri yang lebih positif pada masa-masa akan datang. Yang keduanya, apabila kita ada kelegaan, kita juga akan dapat membawa diri kita kepada saling rasa hormat dan percaya. Yang ketiganya, kesederhanaan ini juga dapat mewujudkan rasa selamat. Sebab semua orang sederhana, semua orang tidak ekstrim, semua orang tidak agresif. Kalau ramai orang ekstrim dan agresif, maka rasa selamat tidak akan wujud. Yang wujud adalah rasa tidak selamat dan tidak yakin kepada seseorang, masyarakat dengan masyarakat yang lain. Dan ini akan membawa kepada konflik. Dan dengan sederhana inilah juga dapat kita menyelesaikan konflik dan juga pertentangan yang ada. Itu kepentingannya. Bagaimana para pelajar, sekiranya kita mahu untuk nak mewujudkan rasa sederhana ini dalam diri? Yang pertama sekali, kita perlu faham apakah erti dan ciri-ciri kesederhanaan itu sendiri. Di dalam kesederhanaan ada ciri-ciri yang tertentu yang perlu kita ada. Kemudian kita lihat apakah kepentingannya di dalam konteks hubungan kita dengan manusia yang lain. Dan seterusnya, dengan adanya keadaan ini, maka kita cuba mempamerkan kesederhanaan ini di dalam pertuturan kita, cakap kita. Yang kedua, di dalam perbuatan kita. Dan yang paling penting sekali, di dalam mengamalkan kepercayaan kita. Kerana kepercayaan sama ada agama ataupun kaum-kaum yang tertentu kemungkinan akan menyentuh perasaan. Sekiranya kita terlalu ekstrim, kita akan mengganggu hak orang yang lain. Baik, yang akhir sekali, bagaimana kita nak menerapkan kesederhanaan ini di dalam situasi masyarakat kita. Okey, kita kena cuba perlahan-lahan untuk menunjukkan kesederhanaan. Sebab nak mempamerkan kesederhanaan terus berterusan pada kadar yang terlalu tinggi memang sangat sukar. Jadi kita kena cuba perlahan-lahan. Cuba perlahan-lahan. Keduanya, menggalakkan diri kita untuk berkawan dengan orang-orang yang sederhana. Banyak contoh-contoh orang-orang yang sederhana. Dan lazimnya kita boleh nampak daripada orang-orang tua yang bersifat sederhana. Kita mengambil pandangan. Banyak tokoh-tokoh yang sederhana yang ada dalam masyarakat negara kita pada hari ini. Kita boleh lihat kepada Perdana Menteri kita sendiri. Kita boleh melihat kepada tokoh masyarakat seperti Tan Sri Lee Lam Tai dan sebagainya. Mereka ini adalah tokoh-tokoh yang sangat terbuka pemikiran, yang sederhana. Dan kita boleh mengikut mereka. Dan seterusnya, kita cuba elak diri kita daripada berkonflik dengan satu manusia dengan manusia yang lain. Dengan cara ini, kita akan dapat mewujudkan kesederhanaan itu di dalam amalan hidup kita. Senang sangat dapat berjalan hari ini sebab tengok pakaian saya beli baru tau. Ha, banyak.
Saya juga dapat membeli banyak pakaian baru. Tengok ni, bermacam-macam pilihan yang ada. Yelah, saya pun tak sabar nak balik ni, nak cuba pakaian-pakaian baru saya ni. Ha, apalagi kawan-kawan, kita jumpa pada minggu depan pada hari dan waktu yang sama dengan pelbagai lagi isu yang menarik. Jumpa lagi dalam Majalah Moral.